Andai aku jadi orang kaya. Jangan mimpi bang, ngayal mulu lu mah. Ji, lu jangan ngeremen gue Ji. Gue gini-gini punya mobil mewah nih Ji. Mobil mewah? Serius? Ji, serius. Di mana? Di rumah? Ya. Emang lu tahu nih CC berapa? Paling 2.500an kali mobil begituan mah. Salah. Nih, gue juga gak tahu sih berapa sih fixnya nih. Salah itu salah. Salah bang ya? Salah. Emang berapa ini bang? Itu 4.000 cc. Oh, 4.000 cc. Emang bapak siapa pak? Kok bapak so tau ah? Ji, lu jangan sembarangan lu. Gua siapa? Kenal nih abang ini nih. Ini Bang Saroni, Ji. Bang Saroni. Ahmad Saroni. Lu pengen tahu? Yaudah, kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Pesan dulu dong. Iya. Ah, okay. Minta bang, mau pesan apa? Kopi. Pipe. Oke, okay, siap. Okay. Pengusaha sukses yang gemar mengoleksi mobil mewah ini kerap dijuluki sebagai Crazy Rich asal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, dialah Ahmad Saroni. Pria kelahiran 8 Agustus tahun 1977 ini sebenarnya harus melalui perjuangan yang panjang sebelum akhirnya bisa meraih kesuksesan. Lahir dari keluarga kurang mampu mengharuskan Ahmad Saroni untuk bekerja sejak usia dini. Dari kecil ia sudah menekuni berbagai profesi, mulai dari tukang semir sepatu, ojek payung, tukang cuci, hingga supir pribadi. Namun, perlahan tapi pasti hidup Ahmad Saroni mulai berubah. Kini ia tidak hanya sukses menjadi seorang pengusaha, tapi juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Lantas, apa sebenarnya kunci keberhasilan seorang Ahmad Saroni? Mari kita simak jawabannya di Ngopi Ramadan pagi ini. Ini sesuatu yang menarik banget nih Ustadz. Alhamdulillah. Bang Saroni, orang kan tahu banget nih Bang Saroni ini ya Masya Allah sekali ya, luar biasa sekali. Ya. Sekarang nih kayak apa ya, ketua asosiasi mobil mewah, terus ya. Padahal kalau katanya dulu itu Bang Saroni ini kayak hidupnya bisa dibilang susah ya Bang ya? Alhamdulillah. Gimana sih Bang? Proses panjang, nah. Jadi kebanyakan orang ngelihat pada posisi terakhir. Yeah. Waktu saya lahir dan besar di Tanjung Priok, saya besar di rumah makan Padang yang gedenya di Gerobak, tidurnya di situ, berproses main juga di pelabuhan di Pos 3. Sekarang sudah nggak ada, udah jadi tempat kontainer. Yeah. Dan dari situlah mulai proses saya besar. Dan selama mama saya jualan, saya besar sama nenek saya. Okay. Sudah almarhum juga. Waktu kecil berprosesnya kan tidak mungkin saya selalu ingat. Benar. Tapi berproses ingatnya saya menjadi tukang semir sepatu di Pertamina di Jakarta Utara. Yeah. Di Yosudarso itu. Silakan, jadi bilang. Dulu kalau masih. Dulu kalau mau berenang di gelanggang remaja Jakarta Utara itu nggak punya duit. Jadi saya nyemir sepatu di. Di usia berapa itu? Usianya masih SMP masih main-main tuh waktu itu. Mungkin masih kelas 1 kali kayaknya. Nah itu saya sampai sekolah SD nggak. Pernah nggak naik kelas sekali. Oke. Dari kelas 4 ke kenapa kelas 5. Itu bang? Dulu matematika saya bodoh banget gitu. Tapi menikmati apa yang menjadi proses adalah sangat indah. Betul. Untuk menjadikan hasil yang sampai hari ini. Bang, saya penasaran banget nih hal yang sangat berbekas banget nih di kehidupan abang yang dari dulu ketika sulit nih itu masih sampai sekarang tuh masih kayak gue dulu pernah gini nih. Dan itu akhirnya memacu abang untuk menjadi berproses seperti sampai sekarang ini. Semua hal terkait dengan waktu di zaman susah, zaman miskin itu adalah pasti diingatkan pada yang gak enak. Betul. Yang pertama adalah gimana saya di dalam keluarga tidak diorangkan. Ya. Tapi lagi-lagi bahwa suasana yang tidak enak itu waktu itu saya coba menahan diri, ya bahwasannya memang saya gembel gitu. Iya, iya. Saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Mama saya sebagai seorang ibu yang tanpa ayah, saya sampai hari single ini parent. Single parent di
ditinggalkan oleh bapak saya. Yeah. Saya belum pernah tahu muka bentuk bapak sampai saya sampai hari ini. Tapi masih setiap hidup. Nanya masalah masih hidup atau enggak saya enggak tahu. Yeah, yeah. Setiap nanya sama mama saya selalu dijawab, lu enggak perlu nanya bapak lu. Lu enggak perlu ketemu bapak lu, lu bisa gede. Yeah, yeah. Nah, dari situ sampai hari ini belum pernah tahu bentuk bapak muka ganteng kayak jelek. Nama pun abang enggak tahu. Enggak. Namanya tahu karena ngelihat di akte kelahiran. Oh, okay. Tapi secara fisik enggak pernah tahu. Oke, paham. Nah, ada suatu waktu saya diusir sama om saya. Masih ada, om saya masih hidup. Itu baju dikumpulin, dimasukin dalam satu kain, dilempar di lantai dua. Dan akhirnya saya tinggal di rumah om saya. Oke. Di enggak jauh dari rumah nenek saya waktu itu ada 4 gang lah. Ya saya tinggal di sana, bantuin cuci piring, ngepel, bersihin mobilnya, cuci mobil. Dan waktu itu bermimpi, pengen suatu hari pengen punya mobil kayak ini, kayak begini, punya duit kayak ini. Dan itulah proses waktu di mana kita menjadi orang miskin itu nggak enak. Sekalipun di keluarga sendiri. Startnya dari mana dulu? Usaha apa dulu atau? Start nah, dari usaha. Sebentar bang, sebentar Ustadz. Ya. Lebih baik kita ngopi dulu sebelum kita melanjutkan ini. Ini benar-benar obrolan yang menarik banget Ustadz Karena, karena saya juga hal yang sama. Saya dulu juga jadi proses yang nobody lah gitu. Walaupun mobil saya juga sempat dua pintu gitu. Itu open cup itu. Oke, oke, oke. Jadi passenger ABK di Miami, Florida. Jadi 6 bulan di sana, kalau dibilang ada orang kerja kuli di pelabuhan, di kapal itu kerja lebih 3 kali lipat dari kuli pelabuhan.